hari ini kita memasuki hari ke-16 Ramadan yang malamnya akan memasuki malam ke-17. Ini bersamaan dengan peringatan Nuzul Quran. Ini perlu kita resapi bersama bahwa dengan adanya turunnya ajaran Quran ke bumi ini membawa kita berubah dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh barokah di saat ini. Diharapkan adalah dengan adanya peringatan Nuzul Quran ini kita bisa kembali melaksanakan ajaran sebagaimana yang disampaikan. Nantinya harapannya adalah di tanggal 1 Syawal kita bisa kembali kepada fitrah kita masing-masing, kembali bersih, kembali menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat tentunya untuk masyarakat bangsa dan orang-orang sekitar kita.